Maksudnya apa? Oke, jadi gini mas. Mas yang muter-muter bola ini, bolanya satu aja jangan banyak-banyak, nanti gue mau. Oke, oke. Boleh satu. Oke, mas muter di sini, saya madep sana, oke? Okay? Madep mana? Saya madep sana, mas yang muterin ini. Oke, lo madep sana. Pokoknya bolanya di tengah ya. Oke, okay, bola okay. Di tengah, oke. Okay. Ya. Biar fair nih ya, biar fair ya. Boleh tutupin mata saya dong? Kenapa sih lo pada? Oke. Sekarang kita coba ya. Tutup yang kencang. Oke. Coba, bisa? Oke. Wih. Oh, dia lagi ngebaca. Tembus pandang dia, tembus pandang. Coba lagi. Tutup mata lagi. Ayo, coba nak. Oke, okay, udah. Kalau memang kamu ada di sini, Tamo tolong kembalikan sini. Iya, tenang Rut. Dia nggak ganteng, Rut. Mas Uya, saya juga bisa gantiin Rudy. Ya. Maksudnya apa? Oke, jadi gini mas. Mas yang muter-muter bola ini, bolanya satu aja jangan banyak-banyak, nanti gue mau. Oke, oke. Boleh satu. Oke, mas muter di sini, saya madep sana, oke? Okay? Madep mana? Saya madep sana. Mas yang muterin ini. Oke, lo madep sana. Pokoknya bolanya di tengah ya. Oke, okay, bola okay. Di tengah, oke. Okay. Ya. Biar fair nih ya, biar fair ya. Boleh tutupin mata saya dong? Kenapa sih lo pada? Oke. Jadi biru ya? Oh. Ini menyamakan. Tadi merah sebelumnya. Iya, ini menyamakan dengan energi yang dia. Dia punya, dia miliki ya, aura-auranya ya, aura-auranya. Oke. Sekarang kamu fokus dulu ke depan. Dia nanyain celana bola, dia minjem sama saya celana bolanya, mas. Celana gue basah tadi, kan lagi PMS, terus tembus, terus ya udah gue pinjam aja celana dia, berhubung dia buat celana gitu, iya. Terus benda-benda yang tadi lo bisa nebak gimana tadi tuh, yang tadi bola-bola tadi? Saya juga tadi kerjasama sama teman saya yang nomor 7 mas, yang di podium. Gimana kerjasama itu? Nah kan tadi saya pas tangan saya di atas gelas, saya garuk-garuk hidung juga. Nah dia ngasih tahu saya mas, bolanya ada di mana. Oh isyarat, dia pakai isyarat? Iya, oh, dia pakai isyarat. Garuk-garuk hidung. Oke. Tapi lo emang pengen jadi pesulap? Ya, saya terobsesi mas jadi pesulap. Tapi lo pelakunya bukan yang ngambil celana dalam cewek-cewek? Iya. Ya, saya yang ngambil mas. Lucu aja gitu mas, keliat gitu mas. Caranya gimana tuh caranya? Tadi kan dia pada ganti baju mas, di kamar mandi. Saya liatin. Kan lucu tuh ya, terus saya masukin tas aja. Terus cowok yang tadi tiba-tiba pakai celana dalam cewek tuh lo apain tadi? Nah kalau dia tadi kan kita sebelum syuting kita ketemu di depan. Iya. Nah saya itu punya ilmu gendam juga mas. Ilmu gendam? Oh kayak hipnotis tapi yang untuk kejahatan itu? Iya. Gendam? Iya saya punya ilmu hipnotis cuman saya buat kejahatan mas. Sebenarnya juga mas saya punya ilmu hilang mas tapi masih tahap belajar. Ini juga tutorial di YouTube mas saya yang ilmu liat. Hilang? Iya. Gimana tuh? Pakai kain hitam juga sih mas. Kain hitam? Coba. Udah pernah dicoba di rumah? Bisa mas. Oh ya? Cobain. Oke okay, Pak, ayo sadar Bi, balikin Bi. Oke, okay, saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Eh, jadi lu hipnotis gue, ha? Santai aja lu. Kenapa? Dari sini bro kemana ya?
di sini. Tama di mana sih? Tama ya. Eh, gue di sini. Di sini lu kok enggak ngeliat gua? Enggak, dia pasti di sekitar sini, itu pasti dia. Ini gua di sini. Eh, lu ngeliat gua kan? Ini gua. Tama, Tama. Tama di mana, Tama? Di sini kamu duduk di kursi ini. Satu ya balikin lagi. Satu ya balikin lagi. Mana ya? Dada. Tama, kalau memang kamu ada di sini, Tama tolong kembalikan sini. Dia coba kembalikan. Tama, ya Allah, apa jadi kayak gini ya? Tama, kalau kamu ada di sini, mungkin kamu yang mengangkatkan ini, saya nggak lihat kamu. Kamu duduk. Kita coba. Kamu duduk oke. Oke. Tolong. Kita akan coba kembalikan Tama. Mas buka mas. Tama. Mas Tama. Oke, terus Tama. Tama, gue punya. Sorry Tama, gue juga belajar sulap ini. Gue pernah belajar menghilangkan badan ini. Saya pernah belajar menghilangkan ini. Oke, Tama. Saya akan coba gerakan kursinya. Saya akan kembalikan. Tama, saya akan kembalikan di sini. Dan pada hitungan ke 10 kamu hitung dalam hati, kamu bisa buka dan mudah-mudahan kamu bisa kembali lagi, Tama. Hitung 1 sampai 10 sekarang Tama itu buka kainnya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, enggak ada. Ya kok pada enggak ada, Mas? Eh, semua cowok-cowok yang di sini. Ini gimana nih? Tama enggak ada nih. Gimana? Kenapa? Nggak ngeliat juga, kalian nggak ngeliat juga? Cewek-cewek yang di sini? Kamu juga nggak ngeliat, tetap nggak ngeliat? Kamu nggak lihat juga? Mas, saya yang gila apa mas yang gila sih, Mas? Kalian nggak lihat juga? Mas, gila nih ya? Aduh, ada yang nyentuh lagi. Orang nih ya? Terus gue lihat, kalau nggak salah. Ntar gue telepon guru gue. Ah, yang halo, gila halo, saya apa mas nih? Halo, Mr. Mas, Lee, gimana? Mr. Lee. Ini ada sulap yang pernah diajarin ke aku, yang kata orang ngilangin diri. Terus, kalau dia nggak bisa balik lagi, gimana? Apa? Kalau sampai dia orang yang bersangkutan nggak ngelihat orang-orang yang ada di sekitar dia, artinya dia meninggal. Dia nggak bakal bisa balik lagi ke dunia. Jadi, Mas. Enggak, di sekitar saya ini banyak orang masih. Banyak orang, ada puluhan orang. Iya. Oh, kita nggak tahu kalau dia nggak bisa, kalau dia sampai nggak lihat. Aduh, gue mati. Oke, kalau sampai dia nggak lihat orang-orang yang di sekitar dia, artinya dia meninggal. Oh, tapi orang itu tetap bisa lihat saya karena saya punya ilmunya. Gue mati, Mak. Oh, ya udah, thank you, Mr. Lee. Oke, ya udah, pemirsa garis tangan, saya nggak tahu dia di mana. Sampai ketemu lagi di garis tangan. Saya mati, Mas. Mas, aduh. Aku gak mau mati. Woi, gak ada yang bisa lihat gue, woi. Lu bisa lihat gue kagak sih pada semuanya? Ah, yalah dah, ini nomor 6 doang lagi dah. Mati.
tidak. Aduh. Aduh, gue masuk neraka nih, mana utang pada belum bayar lagi dah. Helena. Lo ada di sini? Ada di sini lo? Ada di sini mas, saya mas dari tadi. Masnya gila sih di situ nanya-nanya orang, udah tuh kagak ada orang. Emang karena lo tadi ngebohongin orang. Jadi kita kerjain lo semua. Peluk gua aja. Oke. Dan pemirsa garis tangan, jangan lewatkan kemeriahan ulang tahun ANTV yang ke-27. Akan banyak bintang tamu Ruth ya. Iya. Dan yang pasti kita ada. Iya, kita juga ada. Garis tangan bakal ada di HUT ANTV ke-27. Kita akan live alias siaran langsung. Jangan lupa tanggal 14 Maret hanya di ANTV ya. Oke. Dan kalau gitu pemirsa yang pengen daftaran garis tangan silakan di DM di Instagram kita di @garistangan_antv. Dan pemirsa, cinta adalah kerelaan hati untuk membuat orang yang kita cintai bahagia. Walaupun hati ini terasa patah karena melihat dia dengan yang lainnya. Saya Uya Kuya. Saya Erbi. Rudy. Sampai ketemu lagi di garis tangan.